Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini saya akan meng-unboxing suatu masker kain dari brand Bowin, yaitu masker bomber 4 dimensi. Tanpa lama-lama, kita bakal unboxing ini. Check it out. Nah, ini guys maskernya. Yuk, kita buka. Nah, masker yang saya pesan ini yaitu masker berwarna hitam. Nah, di sini ada unit maskernya, masker kain. Dan kita lihat di sini ada suatu selebaran. Nah, kita lihat dulu bagian depannya. Bowin masker bomber 4 dimensi regular. Di sini tertulis 4 lapisan filter, dapat dicuci dan terdapat izin Kemenkes RI ya. Jadi sudah approved ya dari Kemenkes. Nah, di baliknya ada tulisan pemakaian dapat berulang kali. Di sini terdapat spek dari maskernya ya, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Ada lapisan dalam, terus ada lapisan tengahnya, terus terdapat fitur-fitur maskernya dan juga bagian lapisan luar. Nah, untuk ukuran teman-teman bisa lihat dari sini ya guys. Ini adalah maskernya ya, unit maskernya yaitu masker kain Bowin 4 dimensi bomber. Nah, di sini terdapat tali yang elastis ya guys. Ini talinya itu model ear loop dengan ada adjusternya sehingga bisa dikencangkan, bisa di kendorkan sesuai dengan lebar muka dan lebar kepala kalian. Nah, di dalamnya seperti apa sih guys? Maskernya ya seperti ini. Kalian bisa lihat ya guys. Nah, maskernya seperti ini. Jahitannya juga seperti ini ya. Bisa dilihat jahitannya cukup rapi. Walaupun di sini terdapat ya kayak benang-benang yang ini ya, menyembul gitu ya. Tapi masih bisa inilah, okay lah, masih acceptable. Di sebelah sini ada ini ya, emblem Bowin yang terbuat dari kain. Sama, dan ini penampakan bagian depannya. Kalau dilihat ya, okay. Bawahnya, ini bagian atasnya. Oke, sekarang kita coba ke muka kita. Yuk, saya akan coba di muka saya. Pertama-tama kita ini ya, atur si adjusternya ini yang terbuat dari bahan sejenis plastik. Plastik lentur ya, bisa dilihat plastik lentur. Nah, ini kita kendorkan dulu. Terus juga kita tempel di muka. Oke, untuk di muka saya, size-nya sih pas ya guys. Bisa dilihat tampak sampingnya, tampak bawahnya, tampak atas. Ya, walaupun ini pas ya, bagian hidungnya tidak ada rongga. Dia modelnya itu seperti model masker KN95. Walaupun ini adalah masker yang terbuat dari bahan kain ya, bomber 4 dimensi. Di sini penampakan sebelah kiri seperti ini. Nah, ini tali yang memiliki sisanya ya guys ya, tali yang bisa diatur. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana kalau masker bomber 4 dimensi Bowin ini kalau digunakan secara double dengan masker medis ataupun masker-masker yang sekali pakai buang ya. Oke, ini saya di sini saya punya masker yang sekali pakai buang yang bisa dilihat ya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini saya mau pakai double dengan masker kain bomber 4 dimensi. Pertama saya pakai ini dulu.
kemudian saya pakai masker bomber dari Bowin. Bisa dilihat ya. Oke. Saya pakai. Oke, inilah penampakannya kalau masker Bowin digunakan secara double dengan masker sekali pakai buang. Saya atur dulu ya, guys. Oke. Ini hidung, bagian hidung, kawat hidungnya disesuaikan dengan lekuk hidung kita masing-masing. Oke, pas. Jadi inilah penampakannya, guys. Di bagian kanan wajahnya seperti ini. Bagian depan seperti ini. Bagian kirinya seperti ini. Bagian bawah maskernya seperti ini. Dan bagian atas ataupun bagian dekat hidung, ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Hampir tidak ada rongga ya di sini. Untuk rasa bernafasnya seperti apa? Yang pasti lebih pengap dibanding kalau kita menggunakan hanya masker kain saja ataupun hanya menggunakan masker sekali pakai buang saja. Ya, oke. Sekian video saya kali ini. Thanks for watching and see you guys.